اغفر لي, لي امين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا <تسأتصفيق> وقرة اعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح صدري Wayasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Qalal ma'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi Wa anhu lan sangking sahabat Abdullah Ikut hadis di atas ya, anhu Bin Mas'ud Mas'ud Anin Nabi Sangking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala ngendika sapa kanjeng Nabi. Ngendikane luweh ridho. Nek mak. Iku afrahu luweh ridho. Luweh bunga tegese luweh ridho taubatil abdi kelawan taubate seorang hamba. leren sapa rajul mangzilan ing siji panggonan leren wa bihi lan iku tetep ana ing manzil mahlakatun utawi sebab kehancuran kerusakan artinya tempat yang bisa menyebabkan hancurnya seseorang matinya seseorang tempat sing singit lah ya tempat sing singit nisbate yang tengah alas akeh macan akeh singa atau di tengah batang pasir yang tidak ada air tidak ada apa hasil mahlakah tempat yang bahaya wa ma'ahun iku tetep ing dalam sartane rojul rohilatuhu utawi hewan tumpakannya rojul dia membawa kendaraan alaiha ikut tetap ingatasi rohlah to'amuhu Ta tawi panganan rojul wasyarobuhu lan ombenane rojul sangunilah ya ibaratnya bekalnya jadi seorang laki-laki. Jadi gini hadis ini sedang memperbandingkan ada orang laki-laki bepergian bahwa bekal komplit ya makanan minuman semua bekal di dalam neng rahilah neng jaran. Kemudian dia pergi dan singgah di satu tempat istirahatlah neng rest area. <tuk> Tapi tempat yang dibuat istirahat ini Tempat yang mahlakah Bahaya Ternyata Fawal doa Mongko soporojul Roksahu ing sirai rojul Saya kesel ya Saya kesel nyupir terus Nyupir kan kesel ya Akhirnya istirahat dingin wis Istirahat Mudun Fawal doa rok Fanama Mongkonuli nuli Turu sopo rojul nomatan kelawan sak turunan ngeliep lah ya no, nama nomah itu ngeliep lah ngelirandingin lah tek dengan sedalat ya kayak supir supir kesel ming minggir maring di kes area turu setengah jam sejam kan tangi seger ternyata. turunnya supir kan kayak gue sejam dokus kayak turunnya wong limang jam ya heb solusi matanya tegang nyupir terus setelah akhirnya hmm. akhirnya tangi fastai tai kodo tangi seporojul dia bangun ternyata waktu zahabat hale teman-teman hilang lunga lunga tegesi hilang <tuh> oporoh hilatuhu hewan tumbakan ewok coba tangi turu jalannya hilang padahal tempat yang bahaya hmm. nisbate wong ngeles nah, area tinggal turu maring masjid mobil hilang ibin coba bingung awara. bingung ya meskipun nemu dalan balik ketelan balik gampang tapi kan mobil hilang ning jero mobil toa muhu asyara bekalnya seperti duitin mobil kabe ah sangun mobil kape, nggak wani pirang pirang nggak surat surat ya surat surat penting mobil kape di Gawang kan hilang kan langsung panik panik bingung biben nggak biben nggak lagi pada baik tinggal ditinggal terus sedela jarane hilang anggernya hilang pangannya tinggal temen dingo ya apa sih Kayak gawa kan berarti apa? Bingung wis tuh kita yang mati ke Cara pelaku mau warna macan, mau warna apa? Om, mahlakah tempat yang bahaya sih? Hatta <sum> sehingga banget alaihi ngata sewa haru panas wal atashulan ngelak ngorong sampai ngelak ngorong. Aumata perkara syaa akan merasakan gusti Allah. Jadi au Allah itu syak Minar rawi Kanjeng Nabi ngendikane waktu kue istad alai har wal atash au Allah atau yang lain walhasil wong nggih bingung lah. Iya, pangane kegawa kendaraane bingung. Kala ngendika sapa Rajul, ngendikane arjiu balik sopo ingsun ila makani maring panggonan ingsun jadi kan golet yo dia mencari ke sana kemari dalam keadaan bingung ya wong kan bingung lapor polisi mana lapor polisi mana lah ah takon CCTV lah dan lain kan proses pencariu oh, lagi bingung kan, beda orang bingung, sih so, kelangan kan bingung kan, hmm. kayaknya tahu kelangan dompet bingung, harawan ya san, apa kan? Seneng kayak tutu, seneng sini... tuban waktu kayak balik ke Malang, Nurhak kalau Nurhak, Nurhak, apa mobil sedan kok, Nurhak kalau Nurhak gimana di sini? tahu dompetnya ngilang jadi balik sing hall malang dulu mana tolo mampir nang langitan waktu langitan dompet itu kamu Duku apa ya gue akhirnya mampir nang pondok langitan melu turu mana kancah sih kan langitan kancah melu turu kita wani pip mana bicara apa lagi santri ya gue harus bicara kan nangis dompet itu tak telah mengisar pantal ya gue yang masuk udon, masuk udon kalau yang bicitin yang cukup dapetin. Suka suka lalen, langsung lebih mobil jalan, tinggalan dompet, sampai nang tuban, sarapan nang tuban rencana, sing lamong sing lamongan, maring tuban kota, kan atuh nemu no, hampir sejam perjalanan. Pada masa jok tuban sarapan, tuh nang dompetnya langsung buat nggak sarapan langka, dan sanggup nang dompet kape, butuh tukup bensin, butuh kan bingung. Aduh, itu mending nanti nyonge. Ya. Kalau mobil, tuh cak cakar cakar mobil angka. Dengan dia, kayak butuh ya Allah, bengi dompet aku dunia neng. Wanut, nyonge telepon uang itu. Nanti cari kamera, dompet nyonge mau nggak? Dia tuh tuh langgasan, dia tuh tulisan. Gak ah, no beb. Temenan temenan ini setelah tuh tuh kayak kaya sore, angkat angkat. Salah angkat loh, pak? aduh, ya bingung ya. Ya kayak kaya gue mau ngelihat sesuatu kan bingung, aduh. pipin ke pipin ke di parane mana mong wes mau ngebukti aja langka jangan percaya temenan temenan pipin langka kayak aku neng kamar kayak langka tapi nyong coba yuk di ikhtiari mana parane kan parane usulan nyong wasilah harus bilang beda wasilah tak tolong mateng pangeran Langka, Alangkah dompetnya, anu balik ke kantor ya bensin langat dua jenggot ku bensin orang liannya melu nyong kabeh bimbing kan ya liannya <laughs> kan paling sanggup sepirau buka kamar harus bareng tuh angkat kasurnya anak sana beda sana padahal mau loh, anak bib mau untuk angkat dulu lah kalau nyusul dan nggak jadi memang lagi kalian satu bingung bingung sing luar biasa bingung ya hp yang tahu hilang ya, bingung kau tahu hilang sesuatu terus bingung ngonong tau nggak sama Hah? ya kan dengan ya bingung pimpin pimpin kayak awes lagi wong ini ceritanya kayak gue kan jadi menceritakan seorang laki-laki yang sedang bepergian kemudian apa rohilah e, kendaraannya hilang dia bingung kita yang mati kayak pak ing mangka pun yang tempat sing mah mahlakah tempat yang membahayakan akhirnya pas sekolah tutup terus nyetok balik maring tempat sing terus bebes pasrah mati apa tidak kono Arji ila makani faraja'a roja'a bali sopo rojul A ila makanihi hi Fa ma Turu sopo rojul naumatan kelawan sa turunan Hanya ngeliat paning Misalnya keselnya muter muter golet langka san liat mana golet mana golet liat langka muter muter taro itu selangka. Orang ketemu pasrah wis Wis ngelak nemenus Ngeromus kesel keselemen, laka banyu Banyu ini neng, -neng kendaraan sih Akhirnya apa? Lihat tak turu maning wis ingus pasrah mis. Summa rofa'a Mongkonuli Ngangkat sopo Rojul Roksahu Ingsirai rojul Tegese tangi Tangi turu Nglilir tangi Fa'idha Mongkonuli Ngangkat sopo Rohilatuhu tawi Rohilahu tawi Tunggangan eman Iku indahu tetap dalam sanding eman Tiba-tiba apa ketemu maning balik maning dah Jadi balik dewek Begitu melek pulau jarane balik maning Mau dikulit di langkah ke, balik maning Bunga apa ora? Seneng apa Bombong apa luar biasa Dompet ketemu Alhamdulillah Dompet ketemu Bombong Plong Nemen yang beban hilang kap Hilang kap eh bong 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 alhamdulillah dompetnya ketemu maneh lagi wong bong bong nemen dalam hadis riwayat lain riwayat sahabat Anas ini kan hadis sahabat Ibnu Mas'ud nang riwayat Anas kira tambahan nih wa qala li syiddatil saking bungae saking senenge sing mau wis pasrah pan mati neng tempat sing bahaya saking bungae saking senenge dia berdoa kepada Allah mengungkap rasa syukur maring Allah Taala sampai salah pengucapan. Ucapan hadis Anas, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ah, saking bunga kepleset. Dong ngomong Allahumma anta rabbi ya Allah ngolah Tuhanku wa ana abduk dan aku hambamu. Sehingga hamba ya harus bisa duit kuasa apa-apa, ngerti jadi ngelolong nulung iya orang duit kuasa apa-apa. Tapi jaran ge gitu, digerakkan jenengan balik maning jenengan memang Allah sing maha kuasa antara rabbi wa ana abduk seorang hamba ya wis sifatnya ajiz apa seorang bisa apa, -apa. tapi saking saking bunga eh sampai ke kepleset Allahumma anta abdi wa ana rabbuk jenengan hamba nekulo kulo tuhan yang jenengan anta abdi kamu hambaku wa ana rabbuk angger sengaja kafir dong aku pangeran ngarane Gusti Allah abet coba ha Iya ora sih mur datang sengaja tapi saking bungae saking bungae saking senenge ora kerasa sih tembona salah Allahumma anta abdi wa rabbuk li li syiddatil faran hadits Anas Artinya apa Angger ana wong bungah sing kaya kuwe seneng sing banget sampai salah ngucap dibandingkan karo faroh ya Allah ketika ada seorang abad taubat belum ada apa-apa itu paham lallahu afroh bitaubatil abdi dibandingkan hanya seorang laki-laki sing kelangan itu baru gue menemu bunga seneng turunan apa nih bunga seneng ya gue artinya apa sih Allah Ta'ala memerintahkan hambanya untuk bertobat untuk beristighfar jaluk tulung jaluk kapura kusti Allah Mengakui bahwa dia berbuat salah, berbuat dosa itu membuat Allah afroh, membuat Allah arloh. Jadi, diri itu ini yang Artinya, seperti tunggu tunggu bisa naiknya yang abu kawulan dosa terus, tapi orang-orang tobat abu roto abu ditunggu abu roto ketika taubat abu faroh abu sing abu faroh abu roto abu roto abu roto abu roto abu Lallahu afruhai Naam ya. hmm. Jadi orang taubat Maring Allah Ta'ala kan Ya tubuh taubat Dan nasuhat dalam arti Ngelakoni perintah Yang ngelakoni apa? Perintah Taubatnya mesti oleh pahala Karena ngelakoni perintah kan ibadah Orang ngelakoni perintah Allah Berarti ibadah ya ibadah lagi oleh pahala artinya orang anggar lagi taubat istighfar kita oleh soli pahala nilai plusnya apa nilai plusnya diambil dosa seumpama toh seumpama orang diterima taubat eh seumpama orang diterima istighfar seumpama wis oleh pahala karena apa ngelakoni perintah Allah subhanahu apa taubat istighfar perintah sungguh sungguh ngelakoni oleh pahala seumpama tu, seumpama mampun tau pada terima dia orang diambil Tapi Allah ya, Taala sing ya wasiul maghfirah itu yang luas, maha luas ampunannya. Jadi ya oleh pahalane ya diambil dosa ya. Artinya kan double double. Tadi Allah ridho temen, ah, ya. <tuh> oh, ngerti jalur itu terusan kan bosan ya, sebenarnya ya. Sana? mana jaluk maning mana jaluk maning telepon bibi coba ya orang apa apa sih bosan sekali dua kali oke lah lah terus jaluk jaluk <tina> Akhirna, kan akhirnya ya tulung 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 akhirnya kan bosan jaluk lah ya tapi gusti allah dijaluki tengah hadirkan tapi inna allah yuhibbu al mulihina fit doa mulihin itu sih jaluknya terus ilhah minta mendesak terus Turung dewe ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setia belok terus. Nun niki ya Allah, nun Allah, ya Allah, nun ya Allah. Sesuatu taala yuhib. Seneng karena hamba sing gelem mulih, sing gelem apa? Mendesak ketika berdoa, jaluk terus. Angger menungsa, dijalukin terus. Bosan, tapi Allah taala bahkan yuhibbu. jalukin terus, desak. Berarti yang orang orang jaluk ya dipertanyakan kok bisa orang jaluk sih? Artinya bisa orang nggak sih? Allah Taala, ah, oh, zat yang maha kaya orang dijaluki supir orang orang, orang orang, orang Allah Taala fakir orang, orang Allah Taala melarat. itu bisa orang jaluk kan yang sombong, teman orang jaluk, ya orang. Iya. <tuh> <tuh> jaluk sing terus menerus kan datang Allah Taala, riuto Allah Taala seneng Allah Taala, yuhib ya cinta. An Abi Musa saking sahabat Abi Musa Al Asy'ari radhiyallahu anhu. Anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane mathalaladhi utawi perumpamane wong. Yadzkuruka ngeling sapa ladhi rabbahu ing pangaran ladhi. perumpamaan orang yang zikir kepada Allah, yang ingat kepada Allah. Waladzilan wong la guru kang ora zikir, kang ora eling sapa man, sapa lali. Jadi perbandingan dua orang yang ingat dan tidak ingat, sing zikir sing ora zikir iku masalul hayyi. Perumpamaane wong urip wal mayyit lalong mati. Wong sing zikir ibaratnya kayak wong sing urip. Wong sing ora zikir, sing ora eling marang Allah kayak wong kayak mayit. Artinya ketika mas orang masih hidup itu kan diperbanyak orang yang masih hidup karena zahirnya Wong sing ngusip sing ngusip ora dhahiran aru muzayyan bi muzayyan bi apa? Muzayyan bi nuril haya. Dengan cahaya kehidupan bisa pirang-pirang ya, wong Sedangkan batinhu bi ulfah bi wal ilm. Dengan cahaya kepahaman dari Allah. Ngawurin maring Allah, Allah taala. Dan orang yang berzikir zahirnya muzayyan bi nuril taah dengan nur ketaatan maring Allah, cahaya ketaatan. batinhu muzayyan bi nuril ma'rifah. Ya kayak wong sing ngaji urip, wong urip orang mati ya beda lah. Wong sing mati kosong jaban si jero Ya laka karu yang jero laka apa-apa ne wong mati wis kosong, wis kaku. Dia. Jadi perumahan seperti orang yang hidup dengan orang yang orang yang, orang yang zikir dan orang yang zikir seperti itu. An Ubadah bin Shamit. Saking sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Anin Nabi, saya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kau alam Nantikan sebuah kanjeng Nabi Nantikan neman Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa Ahu Manutawi utawi Sapanewo iku ahabba Lamon demen Lamon seneng, man. Lika Allahi Ing ketemu Allah Al murad al liqa ul Karena ketika orang sudah meninggal mati kharajat ruhuhu ada satu kenikmatan yang lebih dari apapun yaitu bertemu zatnya Allah langsung ketemu Allah sing bila kaifin sing ora bisa ya kaya kaya nang talqin mayit kan wa an liqa Allah ta'ala ahli al-haqi haqqun nang mayit ya bahwa ketemu Allah itu hak nyata Aman ahabba ahabba liqa Allah ahabba Allah liqahu ahabba maka seneng maka demen sapa Allah Gusti Allah kok in ketemu ing man. sing seneng ketemu Allah, mengharap ketemu Allah, maka Allah taala seneng cinta bertemu dengan orang itu. Pada besaling rindulah rindu lah cara gampangane ngomong. Suali kewaman kari haliqa Allah, utawi sampe iku kari halamon sengit sapa man. Liqa Allah ing ketemu ing Allah. Ya karihallallikaahu monggo sengit sapa Allah subhanahu wa taala likahu inggeta ama iman. Sebaliknya orang yang tidak suka bertemu Allah, Allah pun tidak suka bertemu dia. Artinya gini maksudnya. Maknane Allah taala cinta maring wong sing neng kono disenengi liqaahu habballikaahu itu akan diberikan nikmat in amal ihsan diberikan kenikmatan dari Allah diberikan ihsan kebaikan dari Allah Ta'ala sedangkan orang yang Allah Ta'ala benci untuk bertemu dia artinya Allah Ta'ala akan memberikan siksaan memberikan iqab azab faqalat mengkongendika sopo aisyatu sayida aisyah awba'du azwajihi asyak minarrawi ya Aku bantu Azwajio tawa sebagian ibu june yang nabi waktu itu Aisyah tuh siapa yang berkata gitu loh kayak siapa tuh kayak gitu loh ngendikane inna satu tuh ne wahai Rasulullah ikut lana kerhoyak tine sengit sebab kito orang pengen almota yang kematian lah kamu pengen mati ya wong mukmin wong kafir pengen urip terus Meskipun dia yakin dia pasrah suatu saat akan mati, tapi lah kamu pengen mati kan? Ya udah sih. Jadi <sutuk> emang suarga, 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 suarga. Nih mati suarga kayak gini-gini. Bisa siap, tereng, mesti tereng bis. <sutuk> ya udah sih. Iya. Bisa sih siap ya mati saya gini ya. Temu bintario, tereng saya pengen urip. Tapi nggak ada bintang-bintang tanggungan kotanya si Aka. Anaknya jelek-jelek. Mesti lah kasih pengen mati. Kata mau minta tak kone. Jadi Aisyah bersama, Ya Allah, Ya Rasulullah, Innalak lahul maut. Kita kan enggak mau mati semua. Sehingga mu'min ya mati, sehingga enggak ngerti bayi pilihan. Lah kau milih mati. Ya ora, Kau mati segi apa? Orang. Ya ampun rin. Mesti kayaknya enggak ngerti bayi pilihan. Anggar bisa milih. Tapi kan uang mati itu kan mukroh ya kelam orang kelam angus waktu mati ya butuh mati mukroh orang dalam umur orang dalam apa mesti ikroh waktu mati mati tapi orang, -orang milih mesti milih orang ya, kelam mati ya orang terung bocoh ya Allah sekiri mesti kaya guys ya orang kalau bisa jadi kenikmatan suarga mesti ambun rilah terang bocor bi mesti kaya gue iya saya guys bocoh ya kalau ya wis, kalau baru bocor mati ya yang benerin dua anak si cilik ya, anak segede si yang benerin utangnya sih ada lah sudah lah kau pengen mati langka. Tadi inilah rahul maut kau pikir pengen mati ketika Aisyah mengatakan demikian ya Rasulullah kita kan semuanya tidak ada yang mati. Sing, minyurah, pengen mati sing mau menyuruh pengen mati sing mau dia orang pengen mati kau pengen udah kau pengen dengan kalangan tiga semuanya lain sadaki Laisa oranono opo, opo liko, ikul lagi mengkono-mengkono kematian. Sing dimaksud duduk mati kaya gue, gitu loh. Lah kawang pengen mati, kakak pengen lah pengen mati, kakak pengen urif kakak. Tapi yang dimaksud, maksud, Allah Ta'ala seneng. Maring wong mau anger ana wong seneng ketemu Allah taala seneng angger Allah wong mau ora pengen atau sengit ketemu Allah taala juga sengit ketemu dia bukan seperti itu maksudnya dari Nabi walakinnal mu'mina nah, ini maksudnya ahabba lika Allah likahu ahabba ahabba lika Allah wa Allah ahabba likahu itu seperti ini walakinnal mu'mina tetapi setuna mu'min iku idza hadara ing dalem nalika nekanihu ing so ing mukmin so apa al kematian tapi orang mukmin ketika dalam keadaan muhtadhar, dalam keadaan akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel akan mati. Bushira mongko diwai bisyarah, diwai bebungah sapa si mukmin. Biridwanillahi kelawan ridhone Allah wa karomati lan kemuliaan saking Allah. Maka falai samong korono posyon suci ku ha habba. Iku luwih ilahi dan ilahi maringman. Mimba teni bangsa yang berkoro ama mukantum dalam ngarap Orang orang ketika ya saya kita memang wong kayak eh, gini loh orang ketika masih dalam keadaan normal lah kamu pengen mati hip langka. Tapi ketika sedang ihtilor ihtalorul maut dia akan melihat hal-hal yang aneh. Nisbate panolit nikmat diwe kenikmatan diwuruh al kenikmatan di dengan kenikmatan kenikmatan oh nikmat Allah Allah nggih akhirnya apa pengennya cepet-cepet mana mana Allah akhirnya pengen cepet-cepet ketemu Allah pengen cepet-cepet mati gitu loh karena itu sudah diperlihatkan sudah di, di, di apa di, di seperti apa bisyarahnya Allah pada orang mukmin gitu makanya anggur normal talang kawang pengen mati wong durung sih tapi ketika Ihtarul maut dia diperlihatkan kenikmatan di dunia Allah Ta'ala Akhirnya apa? Tidak ada sesuatu yang lebih dia cintai dari apa yang di depannya sekarang Laisa syurna habba ilahi mima amamah Akhirnya apa? Fa ahabba Mungkut demen sepaman Liqa Allah yang ketemu Allah Maka tempat-tempat pengen ketemu Allah Ta'ala langsung Akhirnya pengen segera mati Tapi sebaliknya Wahabbalan wahabbalan demen sepaman Liqa Allah ing ketemu ma Karena dia sudah ada perasaan pengen menggebu untuk bertemu Allah, Allah pun cinta untuk bertemu dengan dia. Soale kewa innal kafiru lan satuna kafir iku idza hadara. Ai idza al-maut atau idza hudira. Idza hadara atau idza hudira. Bi ha idza hudira ya. Ai hadarul maut pada bayah. Ing malikane ditekani pati artinya ketika dalam keadaan naza bushiro mongko apa tibai ya yang di sini apa apik bisa ya. bisa roh tapi sini roh ngebu terus bosok misalnya ya, orang apik meskipun itu bisa roh ya ya tadinya orang eh bu ya. itu kan bisa roh juga kita bisa roh kiai ini amplop kiai ini bisa roh, ini, ya. ini bisa roh ya. kan bebungah biar tuh bebungah. bunga kue angker isinya berben bunga enak dibuka wah sini akeh kan seneng 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 ya tapi dibuka orang eh bu itu bisa roh namanya meskipun namanya bisa roh tapi lah cepet orang seneng nasi orang ya bu yes. ya lagi diuji ya. ikhlas apa ada pakai kawan nih di amplop i orang perak ya <laughs> <tuneet> nah, jelek diuji ya, neng ya, yeah. yeah. ja. ya, ja. cara ikhlas apa orang ya di ambil perongai itu apa ikhlas ya guys, yang yeah. yeah. tahu <tuneet> ja. diundang seramah sejam yang seramah di bisharus lah ibu bisharoh bisharoh orang ah ya berapa hasil anggernya yang gerul kan yang anu wadul loh san wadul atau ngabari supir kan ngomong wanita kan ya tapi kan orang lagi diuji ikhlas apa orang ikhlas ya Rab. memang rusak ini semena terima dengan senang hati orang gerul sama sekali orang nuntut orang apa ini bercerita ki <laughs> iya beberapa tahun yang lalu sudah Yeah. ini Jadi namanya bisa ya. Ya wes. Jadi nah, innal hildira bushiro diberi sesuatu. Bi azab diperlihatkan ya. Bi azabillahi kelawan azab Allah. Wa uku batihilan siksaan ya Allah. Siksa Allah. Coba diperlihatkan neraka, diperlihatkan uh, oh, azab yang seperti apa. Wong di WKY gue pun orang gelem, marak maksudnya pengen belayu. Artinya apa nggak mau dia bertemu dengan Allah? Itu orang kafir. Pengen ini belayu berontak. Orang mau main di WKY Ridwan, di WKY Roma, pengen buru cepet-cepet menggebu untuk, untuk 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 segera bertemu, segera mendapatkan ridho tersebut. Maka falaisa apa dan sengit ilah limang sayang mu kafir miman sayang perkoro ama mahukan minta mengarpe si kafir maka tidak ada hal yang lebih dia benci dari apa yang ada di depannya soalnya apa waru hukubah waru azab siapa sih pengen waru azab karena belayu nah itulah perumpamaan orang yang tidak suka bertemu Allah Allah pun tidak suka bertemu dengan dia fakariha mongko sengit sepeman liqallah yang ketemu yang Allah karena apa? pak bakal disiksa sih Angger lesi ya, orang orang sing kepengin. Wa <tutup> ke, ya, karih lan benci sapa Gusti Allah ketemu iman makna nek Allah taala yakrahuhu itu Allah taala akan, akan menyiksa akan me mengazab dan mana Allah taala habbahu memberikan kenikmatan memberikan keihsanan kepada ya surga <tutup> ke, An ya, Anas bin Malik, kinten sahabat Anas bin Malik. Radhiyallahu anhu yaqulu hal ngendika sapa Anas ngendikane qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikane yatsba'u melu ngetut bureni ikut al mayyita ing mayyit apa salah satun telung perkara ketika mayyit di iring maring kuburan kuwi perkara telu melu Fayar ji balik opo istana sing loro waya bekolan tetep mau minum santan yang siji. Tapi perkara telu mau sing loro sing loro balik sing siji sing ora balik. Jadi sing perkara berarti mayit kau lagi dong di ring di kubur maring kubur pan kubur ya. Perkara telu melu. Ya setelah itu melu neng buri ini. Tapi sing loro balik sing siji ora balik sing siji melu mayit balik. Apa yats bau melu keluarga. huing mayit sopo ahluhu ahli ne mayit keluarganya kan melu san melu ngiring melu ngubur keluarga wa maluhulan harta ne mayit sebate harta kaya eh uh, nisbate dia punya abed harta pada melu mungkin orang mengiring dengan mobil dengan motor mobilnya melu diiring anggo mobil ya berarti sih pada melu hartane wa amaluhu amale rajul amale mayit amale juga ikut apa yang dia lakukan di di dunia ketika masih hidup dia ikut fa yarji'u mongko balik sapa ahluhu keluargane mayit keluargane nunggu nunggone balik Balik nunggu nih paling pirang menit pirang jam lah hitungan ya nah. Sejam bebes perangkat, langkah orang yang kuburan, bisa balik apa? hatam, anak ke, ya ora, ning kuma, sekolah hitung-hitungan waris, oh, ya beban kia waris, ya bapak ke, ya waras, si. langkah sing melu, langkah sing gelem melu balik kuburan, karena langka. langkah sing gelem bapak di kubur, beli di kubur, langkah sing gelem balik apa keluarga? kame, koma hartane hartanya hartane majid, balik apa? Waya bekalan tetep apa amaluhu apa amale mayit. Sing batire apa amale? Sing pan setia amale. Ketika amalnya amal baiknya banyak, ya kue sing batiri akeh sing batiri sing apik apik. Ketika amal jelek akeh, ya kue sing bakal detek na Allah Taala nyiksa. Ah, berarti amale sing sing melu amale. Liane balik apa, bis? Nah, makanya orang ya nang ayat Al-Qur'an pirang-pirang la ali la ali an arji ala ali arji fa apa fa asdaku kan itu, ya la ali arji fa laali ali arji, fa apa wa ali, ali. jadi orang akan betul-betul hakikat tahu tentang seberapa pentingnya amal kayak gue udah mati lah ngerti kayak kita gitu ya ya gue lah say. saya saya kita cara sodako es semene ya gue lah gua kira gue akeh 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 sodako kalau gini akeh nanti kene akeh ngomong aja pada gue sodako eh ya gua nyate satu seketemu wanin teng wanin semono ngosotako paling boleh bu ya lo ngerti kayak gitu ya biasa nggak usah satu sakit sing sepuluh nggak mangan ponggol bes ya enak satu sakit nggak usah tak ngerti kayak gini jadi penyesalan itu ada di belakang nanti la ali an arja fa asad taku ya kita nyung balik mana nyung bisa balik mana nyung pan wah kayak gue kape kalau saya bisa kembali ke dunia kembali hidup karena bisa nasa kematian nasa manfaatnya amal yang dia lakukan pengennya urip maning nih apa sing apa sing ditinggal sing di sing dilewatkan dulu duit pan wah sudah kau kape duit pan gugur kape uripe gue ngaji uripe gue ibadah uripe gue ya, tapi kan sudah sudah menyes sudah apa wis mati mana apa wis menyes wis ya tinggal penyesalan padahal ngeresing sih waktu neng neng dunia amale akeh ya kari ngeruk keuntungan alhamdulillah nyong bien kia alhamdulillah nyong bien Iya, nyong biar korban nyong biar gini nyong memang pondok, maring masjid kenyong bangun gini bangun gini nyong wah dari ngeruk amale Iya. Tapi sing secuil menyesal lah dong kita ya nyong kayak kai. amale ya seperti itu. An aisyata saking Sangking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Qalat ngendikan sebuah Aisyah ngendikan nela tas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngendikan Nabi ngendikan nela tas amwata fa innahum kot aflo ilama kot damu lata subu ojo podo nacat ojo podo misuh aja pada mengolok-olok apa mencela menghina kalian kok siro al amwata ing pira, pira orang mati fa innahum monggo satune amwat iku kot afdho teman-teman wis teka wis anjuk wis tumek kasebu amwat ilama maning berkorok kot damu kang bodong lakon sebu amwat artinya gini loh wong nak wis mati tidak perlu kita olok-olok sudah kanjeng nabi ngelarang Lata subuh amat jadi olok-olok katakanlah anak wong lagi urip zolim nemen lagi urip zolim oh ya kayak kayak zolim hakim yang zolim lah memenjarakan fulan kayak Zalim. zolim pada mati jangan diolok-olok wasrai mau mati ada perlu Ora, Ora ya orang sih perlu ya kenang sumpah ubah halai mati, gak perlu sudah. Kenapa? Karena mereka sekarang ilama kod sudah sampai kepada apa yang dia lakukan. Nisbate waktu nang dunia ngelakuin kezoliman, dia sudah sampai pada titik di mana dia akan dibalas oleh Allah. Kalaupun dia zalim jadi walaupun berdoa kalau pun karena usulnya hinaan sih Allah Taala, wis wis di khizi dan Allah Taala. Apa mana wong sing apik nang dunya nek sing ora apik ber or oleh dihina sih. Wong sing waktu nang dunyane nang dunya nek nglakone kejelekan pun harus aja. Sebabnya apa sih ngonong ya? Cara illatun nahine karena nglarane mari wong sing ngasi urip. Dadi harus harus dicerak nang sing ora apike wis bukan keluarga nih kerungu nong lo, kau ya kau mati lo, kau itu dong anu yo, kau ya kau yang keluarga nih kerungu karena melasa, itu wis, saya kimi sudah, saya kimi sudah lama kau afdol, lama kau abis wis, wis sudah sampai pada 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 apa yang dia lakukan dulu, berarti apa wis oleh siksa, wis oleh gari gari yang gari dia menghadap Allah dengan dengan pertanggungjawabannya sudah gitu loh. Kau tau ki, tau ki, tau ki. Bisa itu sanjuk mono, bis terus pertama jawabkan semua perbuatannya masalah oh, perlu diolok-olok paham maksudnya iya tapi yang disebut dalam hadits lain dikatakan ulkuru mahasina mautakum ceritakan ke kebaikan kebaikannya mayit kan eti berliane kau ya kau ya diceritakan mulai nana -na -na haul itu kan menceritakan kebaikan kebaikan orang yang sudah meninggal ya wong-wong soleh untuk apa untuk kita teladani gitu loh. Lah sing ora rapi enggak usah diceritakan gitu. Ana wong apa e, menceritakan kejadian enggak usah diceritakan. Enggak perlu sudah. Jadi, orang apa nggak lara marang wong sing ngasih urip. Karena mereka sekarang sudah sampai pada 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 waktu di mana amal itu dipertanggungjawabkan ya. Jadi enggak perlu, enggak perlu. Puas ladas mati kan sing ora enggak perlu, enggak perlu. Enggak jar rebel meneng tunya gini meneng tunya gini enggak perlu. Ya, enggak perlu. lata tasubul amwat. seperti ya wis. Naam. An sahal bin sa'ad wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma li nabiyyik. Wa j'alna min salafil salihot wal ansibak. Wa la Sibak khalafa bla wa masnunun wa yakulu la haula wala quwata illa billahil aliyyil wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin. Wa ala alaihi alhamdulillahi rabbil alamin misalil Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم الدين اياك نعبد اياك